Sasi. Nah guys, hari ini saya ingin membagi dengan semuanya tentang film horor dari Inggris. Yang pertama, Eden Lake. Ini cerita tentang sepasang kasih yang sedang berlibur di sebuah danau terpencil. Niatnya sih mau melamar sang kekasih, tapi liburan mereka berubah menjadi sebuah hal yang menggantung. Usai sekelompok geng pemuda memburu keduanya. Nah, sudah begitu bukan cerita hantu ya, tapi tak menggunakan karena adegan-adegan mortal yang dimunculkan. Yang kedua, Jet Wet. Nah, kalau Jet Wet ini selama perang dunia satu, dan orang tentara itu tersesat di wilayah musuh mereka, bersembunyi dalam sebuah karet yang sulit dijelaskan. Nah, namun satu hal yang tidak disangka, karet itu isinya makhluk misterius yang secara perlahan memburu dan membunuh satu dari mereka. Jadi banget, jangan nonton sendiri ya. Yang ketiga, Wetwood. Nah, kalau Wetwood ini ceritanya tentang seorang tua yang pindah ke sebuah tempat bernama Wetwood usai kematian anaknya yang berusia 9 tahun. Di kota baru terjadi tersebut mereka justru belajar ritual paganisme yang membuat mereka bisa menghabiskan waktu dengan anaknya yang telah mati selama 3 hari. Namun tidak disadari hal itu memiliki konsekuensi yang menyeramkan bagi mereka. Yang keempat, Dominicu. Dan cerita ini seorang laki yang mencoba untuk membunuh istrinya sendiri. Dominicu ini demi mendapatkan warisannya. Usai membunuh dan mendapatkan harta warisan, ia justru menjadi paranoid karena merasa dihantui oleh arwah istrinya tersebut. Nah, kalau untuk kalian yang pecinta horor ya, yang temanya teror hantu kayak sujana yang di Indonesia ini, nah semua kan tahu kan. Nah jadi film ini tuh jadi rekomendasi untuk teman-teman semuanya loh, jangan ini bikin merinding. Yang kelima, Borderlands. Nah kalau film ini tuh sebuah tim penyelidiki Vatikan dikirim ke British West Country menyusul adanya laporan kejadian paranormal di sebuah gereja terpencil. Ketika tim itu mulai melakukan laporan tersebut, berbagai peristiwa mengerikan mulai terjadi. Bahkan sosok yang sangat menyeramkan di tempat tersebut terbangun untuk meneror mereka. Yang keenam, Gwen. Nah, Gwen ini diwaris utara abad 19 pada masa revolusi. Seorang gadis petani muda bernama Gwen tidak memiliki kehidupan yang mudah. Ayahnya menyadari depresi dan sakit misterius serta hadirnya sebuah penatama yang perlahan-lahan menginvasi daerah. Tidak hanya itu, makhluk kegelapan yang jahat pun muncul dan meneror kampung dan rumah Gwen dengan gaya klasik dan sangat gelap. Film ini menambah kesan horor yang dihadirkan. Nah, yang terakhir, Ghost Web. Nah, Ghost Web ini filmnya dan langsung ya. Nah, siaran langsung. Pada malam Halloween, siaran langsung televisi khusus mengirimkan reporter dan krunya di ke gedung dewan di North London Utara. Sebuah keluarga di sana mengklaim jika rumahnya diserang aktivitas paranormal. Tetapi pembawa acara televisi itu skeptis. Namun semuanya berubah saat berbagai hantu misterius menunjukkan penampakan yang mengerikan dan terlihat para penonton televisi. Nah guys, jadi itu 7 film yang menyeramkan ya, asal Inggris. Nah, jadi kalau nonton ini serem banget, tapi jangan sendiri ya nontonnya ya. Nah guys, jadi itu aja
jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.